kita akan tekan log masuk. Kenapa saya cakap log masuk? Lepas kita dah daftar, kita akan sembah email, kita akan dapat password. Sebab tu kita akan terus tap, kita masukkan log masuk lah. Macam kita, kalau Facebook pergi sign in, betul tak? Macam tu, sama je. Okay, web pun sama. Apa yang beza dengan web? Kalau kita pergi ke web, kita akan terus masuk ke pandai.org, www.pandai.org. Dan pastikan awak kena tengok di bahagian, anda semua boleh nampak bahagian button login di atas sekali. Okay, di atas sekali anda klik, baru anda akan jumpa macam aplikasi. Anda akan jumpa untuk masukkan nama pengguna, kata laluan dan juga daftar. Okay, untuk macam saya cakap tadi, kalau pergi ke web, anda akan kena cari button register ataupun button daftar. Okay, sama je, sama dengan kami, takkan tak ada beza sangat dengan aplikasi dan web. Cuma kalau